dicium dia gimana? Satu, dua, tiga, bun. Wah, culak mataku. Wah. Dadah dulu, dadah. Dadah dulu, dadah kayak mana kalau dadah? Kalau dadah kayak mana dadah gini? Dadah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, BTS. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu banget boy band group dari Korea ini, atau bahkan kalian seorang ARMY seperti aku. So, hari ini tanggal 21 Mei 2020, BTS itu ngeluarin MV terbaru mereka yang berjudul Butter. So, aku udah nunggu banget comeback mereka kali ini karena udah sekian lama era Dynamite menemani hari-hariku. Sekarang ada era baru lagi, era Butter, yang akan menemani hari-hariku selanjutnya. So, jadi aku mutusin buat reaction MV-nya yang terbaru, yaitu MV Butter. Dan pastinya juga aku yakin ini lagu bakal candu banget kayak Dynamite. Pokoknya lagu-lagu mereka tuh gak ada yang gagal menurut aku sih ya. Lagu mereka tuh bagus banget. So, mending kita mulai aja sekarang. 1, 2, 3. Kangen banget tuh yang dikit twing-twingnya. Oke, Jungkook. Smooth like butter, like criminal undercover. Oke, guys. Gak punya dia sih. Ini ganteng banget. Astagfirullah. Cantik banget lagunya, woi. Itu yang ada di tape. Yang ada di teasernya gak sih yang Jerry? Apa sih? Jerry 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 banget dah. Rambutnya pamer juga ya anda. Wow. Wah, gila. Ini lagunya bagus banget coy. Gak tau lagi mau ngomong apa, intinya bagus banget. Baru denger pertama lagunya aja udah kayak fix ini bakal candu banget sih, kayak Dynamite kemarin. Ih, like I said, lagunya mereka tuh gak ada yang gagal, mereka tuh bagus semua. Astagfirullahaladzim, gak tau lagi dah. Terus visual mereka di comeback kalian tuh gak main-main, apalagi Jimin dengan rambut warna-warninya dia. OMG, hello.
fix aku nggak punya bias, nggak punya bias. Pokoknya kalau udah mereka comeback, oleng dah kemana-mana, udah. Jadi OT7 dah, nggak ada bias, fix. So jadi aku pasti bakal semangat juga streaming MV-nya mereka, karena emang lagunya candu banget sih. Jadi mungkin aku bakal sering-sering lihat MV mereka, dan juga visual mereka di sini tuh nggak main-main, ganteng banget. Pengen sungkem deh sama stylistnya mereka. Jadi so mungkin segitu aja dulu video aku untuk hari ini, alias video reaction MV BTS Butter yang sangat membuat meleleh. Jadi thanks buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. See you in next video. Bye bye.